hujan rahmat setelah sang surya menyinari hari, Allah turun ke rahmat selebat-lebatnya rezeki tu insyaAllah. Tapi ini nak borak sikit pasal National Occupation Skill Standard bagi sektor industri kritik. Mana aku lihat kebanyakan pemain-pemain industri yang kita gelarkan penyamun-penyamun tarbus ni, kebanyakannya memang mengejar dana ataupun tabung-tabung kemahiran ni. Tapi mereka ni kan dia tak fikir bagaimana nak bangunkan pemain punya, pemain industri punya level kan, kadar hasil kerja apa semua tu dia tidak ada fikir. Masing-masing nak buat program pencapaian terdahulu, kerana sememangnya pemain-pemain industri yang ada ni, hotel-hotel yang ada ni, kebanyakannya mereka tak ada kerja. Jadi mereka perlu bersaing dengan para-para graduan yang keluar daripada universiti dengan yang ada degree ya. Pada rendah pun, pada komand pun ada diploma. Jadi diorang nak compete dengan orang-orang the new generation yang banyak mempunyai pengetahuan dalam belajar. Jadi penyamun-penyamun tadi ni menggunakan program pencapaian terdahulu untuk memberi peluang kepada pemain-pemain industri yang mempunyai pengalaman. Tapi sebenarnya bagi aku, ia sesuatu yang tidak mencapai piawaian. Kenapa? Kerana di dalam NOS dia ada CP di mana CP ni boleh dijadikan sijil untuk menilai tahap mana pemain-pemain industri ni yang berpengalaman, adakah dia mengikut kriteria prestasi yang ada dalam NOS ni kan. Kalau berdasarkan portfolio saja, bagi aku aku boleh create lah kan? Aku boleh buat satu cerita buat portfolio tu. Dah rasa aku suruh lah presiden mana sign, presiden penyamun-penyamun ni kan sign, sahkan aku punya portfolio. Dan benda ni bagi aku dia tak membantu langsung industri. Tapi kalau difikirkan dengan menggunakan CPCT yang ada dan nilai tahap keberkesanan dan pengalaman pemain-pemain industri yang ada pengalaman ni, based on dia punya performance criteria ataupun prestasi criteria kerja dia, aku rasa dia lebih memberi manfaat tu, memberi keterampilan orang cakap. Kerana kita nilai dia based on CP tadi tu. Aku lupa apa CP tu, walaupun aku salah satu daripada panel yang membangunkan NOS bagi industri kreatif, sektor industri kreatif, film directing berubah ke level 4 dan level 5 dengan international film production bagi Pinewood untuk level 2 dan level 3 ke 7 jam. So, benda ni boleh digunakan kalau kita nak buat SLDN, kerjasama antara akademi ataupun kita bagi TV ya. TV ni pusat bertauliah dan production, kita buat SLDN pun boleh. Kita tak perlulah ambil keseluruhan NOS untuk kita nilai kita punya pekerja kan. Macam production dia ada pekerja-pekerja dia kan. Contoh aku ambil contoh lah, contoh macam salon film. Salon film dia ada cinematographer, dia ada gaffer, dia ada grid dia, dia ada camera assist dia. Diorang ni bagaimana kita nak nilai dia punya prestasi dan kriteria kerja dia. Jadi kita gunakan CP-CP ni lah. Buat CP ni, kita keluarkan sijil CP ni. Kos dia dalam masa 3 bulan ke 6 bulan je, paling lama akan tak boleh buat kan. Ketika hujan turun tadi dapat ilham. Aku rasa benda ni perlu diambil
kisah bagi CEO baru Finas yang pernah menjalankan Akademi Film eh. Jadi dia apa sih, dia pernah jalankan benda tu tapi dia sendiri tak berpengetahuan bagaimana nak menyelesaikan masalah memberi keterampilan dan pensijilan secara sah sahih eh, kepada pemain industri. Dia aku memberi idea, kalau dia nak ikut, dia ikutlah, masalah, curi lah idea ni, dia tak kisah kan, dah lama penyamun kan, kita bagi je lah. Tapi kalau dia tak boleh nak menyelesaikan masalah ni, layak ke dia jadi CEO? Okay, korang fikir. Saya kata salut Perak juga.